setiap pemanggil membentukkan karakter karakma insan yang peringkat kebangsaan tahun 2023. Kemudian ketika Malaysia sentiasa komited menangani isu disiplin khususnya yang berkaitan dengan nilai adab dan tafsir. Syukur alhamdulillah, buku garis paduan ini telah dilancarkan pada 22 September 2023. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karamah insannya, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan cerdik akal dalam bentuk yang menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sehat. Kerjasama secara bersepadu dan kolektif antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik dan tinggi sahsiahnya. Peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti bullying dan salah laku seksual patut dihargai dan diberi penghargaan. Program ini juga merupakan media bagi KPM dan PDRM dengan lapas mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan pelancaran buta sasihan pemakil pembentukan karakter karamah khususannya dekat kebangsaan tahun 2023. Objektif program ini adalah untuk membentuk karakter sasihan berikat sekolah dengan mengambil seorang murid berikat sekolah sebagai buta sasihan. Oleh itu, mari kita tingkatkan kesedaran tentang isu gangguan seksual dan berikan sokongan kepada hasil untuk melaporkan kes tersebut. Sehubungan dengan itu, mari bersama-sama menyelidiki hak asasi setiap individu. Dan semua yang masyarakat berkaitan buli, adakah anda tahu bahawa buli adalah masalah serius dalam masyarakat kita? Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat, tetapi juga memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Sesemua media kita menjawab untuk menghentikan buli. Mari kita bersama-sama membantu masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan kepada insan. Itu, mari kita bersatu hati bertindak sebagai masyarakat yang pihak supaya kita bebas daripada bunyi. Sekecil-kecil tindakan kita boleh menghalangi bunyi daripada terus berluas.